Banyak bunga kacang buturnya, Masya Allah. Tuh, pada berbunga. Subur. Kacang buturnya, wah ada bunga-bunganya. Ada bunga-bunganya. Kacang buturnya. Iya, ada bunga-bunganya. Semak labu, tapi kenapa nggak berbuah labunya? Labunya nggak berbuah, nggak tahu kenapa. Ada jantung pisangnya tuh. Nah ini dia nih, udah pada semak semua. Ada buahnya kecil. Masya Allah. Nah itu dia dan katu. Dan katunya. Ada kunyit. Tapi sudah semak. Nah ini dia sawi putih aku. Tapi gagal panen. Tuh, sawi putih. Dia jadi keriting, gagal panen. Cabe. Ada buah. Buah. Buah apa namanya? Terong pindit kalau Ami nyebutnya, terong pindit nih. Buahnya tuh satu polybag. Kemarin ada yang mateng manis buahnya. Ini daun kemangi, jejeran daun kemangi. Ini pagoda, Masya Allah. Ini pagoda. Biar pagoda. Tomat udah berbunga. Pagoda nih. Ini cabai, 30 bag. Daun bawang tuh. Ini dia kebun kita hari ini. Masya Allah, seru sekali berkebun. Aceh. Tangan bayi aku cemong, kena kopi. Habis megang kopi, mana tangan bayi? Coba tangan bayi, sini bayi. Nah, tuh tangan bayi tuh, cemong. Habis megang kopi, bayi ya. Alhamdulillah, ini semak musim hujan, dirumputin tumbuhnya cepet banget. Tuh, kalau mau disemprot, sayang lahannya, nanti nggak bisa buat nanam-nanam, kurang bagus tanahnya kalau disemprot. Ini harus dirumput. Cuman punya anak bayi susah ngerumputnya guys, susah bun ngerumputnya kalau punya anak bayi. Baru mau keluar rumah udah ada tangisan bayi. Jadi aku biarin aja dulu sesempatnya aja ngerumputnya. Kalau sempat ngerumput, kalau nggak sempat ya udah. Mana lagi semak. Ini kemarin aku ngerumput ini. Aku ngerumputin daun kemangi ini sedikit. Baru dapat sedikit, nggak selesai tuh, masih banyak. Rumputnya, karena adeknya kalau ditinggal nangis adek bayinya. Nah ini dia dunia percabe-cabeannya aku, 3 batang ini, 3 batang, Masya Allah. Adek bayi kok di itu deh, haha, aduh deh. Ini dia sayur pakcoy, aku seneng nanam sayur pakcoy. Karena sayur pakcoy itu paling mudah ngurusnya, paling-paling mudah, dia nggak cerewet, dia nggak mudah rusak daun-daunnya. Apa bang? Beda cerita, kalau kayak sawi putih itu kan dia mudah dimakan hama daunnya. Kemarin udah bagus-bagus, tapi dimakan hama, jadi tanpa sisa tuh kayak gini, bolong-bolong tuh guys, bolong-bolong, nggak tahu ini yang makannya apa, tuh rusak. Kemarin padahal bagus, ini sawi putih,
tapi jadi rusak kayak gini. Padahal tadinya bagus banget, sekarang jadi rusak kayak gini. Jadi aku udah males kalau nanam dia rusak itu. Aku maunya nanam. Ntar dede, apa dede mau ambil apa? Itu cabai, nak. Aku mau nanam pakcoy aja lah banyak-banyak. Pakcoy paling mudah ngurusnya. Ini bisa dipanen sampai 10 kali. Aku udah 10 kali panen ini. Panen daunnya aja, main petik daun. Jadi main petik daun aja panennya. Iya. Apa, Dek? Ih. Apa, Dek? Ih. Ih. Apa? Mana? Itu. Wah, jangan, tayang. Ih. Jangan, nak. Adek penasaran ya? Mana? Tuh. Ih, oh, no. Oh, no.